parah rusaknya. Udah lama, udah belasan tahun mungkin ini nggak ada pembangunan-pembangunan. Ini akses satu-satunya masyarakat ya untuk menuju kantor desa juga di sini kan, untuk menuju pasar ke sana kan, ini akses jalan satu-satunya ke sini. Ada. Mau gimana lagi, kita lewatin kan, ya istilahnya aksesnya satu ini, nyari nafkahnya jalan sini ya lewatin aja sih, masih seperti ini juga. Di warga juga banyak yang ngeluh gitu, kapan jalan bagus gitu kan. Ya saya harap sih kedepannya lebih baik lagi.